lagi. Wow. Nah, kita berupaya nanti dengan dinas terkait ataupun tidak peduli daripada dinas kita yang ramai swadaya aja lah kita. Berusaha kita berjalan. Kita syukur-syukur dari dinas terkait peduli lah kepada ini objek wisata yang ada di sini itu jangan. Karena beda. Oleh kita bersama masyarakat Baranang Siang khususnya di Kampung Rahong akan dijadikan objek wisata. Objek wisata alam. Nah, di mana nanti masyarakat baik domestik ataupun dari luar kota ini bisa datang dan menikmatinya begitu. Nah, sekarang Bapak udah nyampe sini. Siap. Gambarannya apa yang akan dilakukan, Cok? Akan apa, Cok? Yang di mana aja titiknya? Ini gambarannya pertama akan dijadikan kolam ya. Kolam dulu. Kemudian nanti akan dijadikan perahu karet lah untuk buat orang. Perahu karet. Dari titik awal masyarakat bisa melaju ke lokasi ini. Yang pokok adalah pakai perahu karet yang pertama. Betul. Yang keduanya mungkin nanti sama rekan-rekan kalau ada milik dan rezekinya akan dibikin jembatan pinggirnya. Pinggir-pinggirnya. Bentuknya besi yang dibor ke dalam. Wah, luar biasa itu gambarannya. Keren. Itu nanti bisa dipakai lintasan juga dipakai untuk apa? Terjun. Selfie. Juga untuk selfie. Nanti ini juga nanti akan ini akan dinaikkan 1,5 meter lagi airnya ini akan dinaikkan lagi. Nah, kita berupaya nanti dengan dinas terkait ataupun tidak ada peduli daripada dinas kita ya rame-rame swadaya aja lah kita. Berusaha tetap kita berjalan. Kita syukur-syukur dari dinas terkait ada peduli lah kepada ini objek wisata yang ada di sini itu jalannya. Ini nanti dalamnya itu sekitar 4 meter yang 4 meteran. Kemudian nanti ada ini tangga-tangga, jembatan juga nanti bisa untuk selfie ataupun untuk terjun bebas. Nah, kesininya nanti ini untuk homestay ya. Homestay. Untuk misalnya istirahat sih, istirahat, makan-makan. Juga kesananya mungkin nanti Sabusen juga ini Kang Erna bikin tempat untuk ganti baju, bagi pakaian dan toilet lah itu di antaranya. Nah, itu ya. Jauh dikit karena kita pengen tahu tempat yang lainnya. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang kita temani saya ya. Cibogor. Selamat. Luar biasa.